power of dreams. Halo developers, kata siapa Honda nggak punya mobil full listrik? Ada banget teknologi full listrik di mobil Honda. Ini salah satunya Honda e:N1 ya. Emang sih basisnya HR-V, tapi dalamnya ini dia menggunakan teknologi full listrik ya. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat juga mobil Honda mungil ya, Honda e. Nah, ini mobil bedanya dia dipasarkan di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand ya. Jadi kalau teman-teman main ke Gias di 2024 ini jadi special display juga. Belum dijual atau nggak tahu dijual atau nggak ya. Tapi yang jelas dipajang di Gias. Ini jadi buat masyarakat, buat teman-teman semua bisa ngelihat langsung teknologi listriknya Honda ya. Nah, jadi mobilnya e:N1. Ya, memang terlihat basisnya dari HR-V, tapi yang bedakan tentunya tampak sininya dong ya. Pertama mungkin dari logo H-nya dulu. Ini kalau diperhatikan logo H-nya lebih simpel, lebih minimalis ya. Cakep sih di sini ya logonya. Keren. Nah, kok ada kotak nih di sini ya. Dan kalau saya tekan tombol di sini, set, yes, kebuka, ada untuk port charger nih teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa akses untuk melakukan pengecasan ya. Port chargernya di sebelah sini. Ada lampu juga, ada tulisan Honda ya. Jadi untuk Honda e:N1 ini sudah dilengkapi dengan baterai 86,6 kWh ya, yang bisa menempuh jarak sampai 500 kilo. Nah, ini kalau kita buka si ruang mesinnya ya, walaupun lebih clean ya karena tidak terlihat ada mesin di sini ya, tapi si HR-V atau kita bisa bilangnya Honda e:N1 ini ya, ini sudah dilengkapi dengan teknologi full listrik yang menghasilkan tenaga itu sebesar 204 PS dan juga torsi 315 Nm ya. Jadi tentunya memberikan efek kita berkendara lebih halus, lebih smooth, lebih irit bahan bakar juga pastinya ya. Jadi secara teknologi ini benar-benar baru ya, full listrik. Lalu kalau untuk kita lihat di bagian lampunya, ini juga dia full LED juga dengan teknologi sekuensial juga. Dan di bagian bawah itu juga ada LED fog light, dan ini kita bisa lihat ada ruang untuk udara, menyalurkan udara dari depan ke samping ya. Dan dengan dilengkapi juga bagian bawah ini material glossy ya, si body kitnya ya, cakep sih ini ya, kontras kelihatan putihnya dengan si hitamnya ya. Dan kalau bagian samping menyambung ke over fendernya juga, ini dengan material glossy makin kelihatan futuristik gitu ya, si e:N1 ini. Lalu kalau bagian samping, nah ini kalau dari velgnya ya, dia menggunakan velg Continental dengan profil ban 22550 ukuran velg 18 ya. Di sini modelnya seperti ini, modelnya two tone dengan alloy ya, berbahan alloy, dan ini logo H-nya cakep sih ya, beda nih logo H-nya ya. Oke, langsung mungkin ke bagian samping ya teman-teman. Kalau kita lihat di bagian sampingnya, di sini di tipe ini menggunakan spion dengan power retract dan juga lampu LED ya. Lalu secara dimensi memang tidak berbeda dengan HR-V ya, karena dia basisnya juga HR-V di kelas medium SUV ya. Modelnya seperti ini dengan pilar C yang hidden juga pintunya ya, pengumuman. Cuman di sini kita bisa lihat modelnya glossy ya. Lalu mungkin kita langsung ke bagian belakang aja. Kalau ngomongin mobil listrik, kita akan terbayang mobil dengan desain yang futuristik ya. Tergambar dari lampu bagian belakang yang memanjang dari sudut ujung sampai ke ujung dengan desain yang futuristik, lampu LED, ada sentuhan smoke di sini. Jadi memang kalau secara bahasa desain top banget ya Honda e:N1 ini. Lalu logonya tidak ada, digantikan oleh tulisan Honda di sini ya. Tulisan Honda yang elegan ya, berwarna silver di sini. Lalu juga ada emblem e:N1 ya, menandakan bahwa ini bukan sembarang HR-V tapi menggunakan teknologi listrik, full listriknya Honda ya. Lalu juga terdapat parking sensor 1, 2, 3, 4 di belakang, total 8 karena di depan ada 4. Jadi totalnya ada 8 teman-teman ya. Lalu di bagian belakang, bagian bawah
untuk mata kucingnya, kanan kiri, lalu dengan sentuhan glossy di bagian bawah, ada wiper belakang, ada rear defogger, shark fin antenna, dan juga tail light juga ya. Dan kalau kita buka bagasinya, ya, ini basisnya masih sama dengan HR-V ya. Artinya sebagai sebuah mobil dengan dimensi MSUV, ini adalah mobil yang luas, yang lega ya. Ini kalau misalnya kita taruh ke bawah, tentunya bisa diatur fleksibilitasnya ya, sama dengan HR-V. Lalu di bagian bawahnya ini ada ruang buat penyimpanan. Ya, tidak terlihat di sini ada ban cadangan ya, mungkin menggunakan TRK ya untuk si IN1 ini. Oke, langsung aja mungkin kita masuk ke baris kedua ya, kita lihat baris keduanya seperti apa. Ya, oke, di baris kedua ini ciri khas mobil Honda ya, karena sama juga dengan HR-V, jadi untuk keluasannya baik ruang kepala, ruang kaki ini sudah sangat mumpuni ya, jadi nyaman sekali duduk di baris kedua. Joknya juga ini bahan full kulit dengan ada aksen berwarna putih ya, sentuhan garis putih. Lalu juga terdapat Isofix di masing-masing kursi, ada juga seat belt, lalu juga adjustable headrest ini untuk 3 penumpang di bagian belakang, 1, 2, 3. Ada senderan tangan juga, dilengkapi dengan cup holder, 2 buah cup holder. Lalu juga terdapat di bagian depannya ini ada kisi AC ya, 2 buah kisi AC, dan juga ada 2 buah port USB-C ya untuk pengecasan seperti itu. Lalu untuk materialnya di sini kita bisa lihat ada sentuhan black glossy-nya di bagian power window-nya ya, dan juga ada si ambience lights warna biru nih ya, ada garisnya karena di sini ya. Jadi yang membedakan dengan HR-V adalah terdapat sentuhan futuristiknya nih ya, ada ambience light berwarna biru. Oke, ini untuk baris keduanya. Nah, ini kalau duduk di baris kedua melihat ke baris pertama, ini wow banget ya, karena ada apa? Yuk, langsung aja kita cek di baris pertama. Ya, teman-teman, inilah rasanya duduk di Honda full listrik yang ada di Indonesia ya. Kebetulan display-nya ada di gas. Di baris pertama pasti mata langsung tertuju ke bagian layar audio ini ya, dengan ukuran yang sangat besar, 15,1 inch, menampilkan informasi yang sangat memanjakan mata ya. Di sini ada tampilan navigasinya, lalu juga pilihan connect-nya mau Apple CarPlay maupun Android Auto ya. Dan juga di sini terdapat pilihan radio juga, EV menu ya. Ya, di sini untuk schedule untuk non charging-nya, lalu di sini kita bisa lihat untuk limit pada saat pengecasan ya, posisi pada saat sedang dicas ya. Ini current setting-nya seperti apa? Climate setting-nya seperti apa ya. Lalu power flow-nya juga ya, di sini tertulis indikator baterai tersisa 90% dengan sisa range 442 km. Jadi di sini kita sebagai driver bisa mengetahui dengan jelas ya kondisi mobil dan tentunya setting-settingan lain yang nampak jelas ada di mobil ini ya. Pengaturan AC pun di sini sudah bisa langsung dengan sentuh saja di layar seperti ini ya. Jadi ini sangat-sangat futuristik, sangat-sangat canggih ya. Oke, luar biasa. Lalu juga di sini ada tombol hazardnya. Kita bisa lihat di bagian bawah juga ada port USB ya untuk pengecasan. Ada power outlet juga 12 volt ya, dan juga wireless charging. Ya, teman-teman, di sini ada power charging. Wow, wireless charging. Lalu juga ya, yang membedakan dengan HR-V adalah tentunya di sini sudah menggunakan elektronik gear selector ya. Artinya tidak ada tuas transmisi lagi, tapi digantikan tombol-tombol saja. Ada tombol P, ada R, N, serta D. Ya, jadi pada saat kita mau berkendara, kita cukup tombol D saja, mobil akan melaju, dilengkapi dengan iluminasi juga nih di sekitarnya ya. Jadi ini menambah kesan futuristiknya, selain yang ada di lampu di pintu kanan kiri, lalu juga di bagian dashboard ya. Dan juga untuk mode berkendaranya juga ini ada pilihan sport, normal, atau econ ya, menyesuaikan dengan keinginan kita sebagai driver, electric parking brake serta auto brake hold ya. Dan sentuhannya cakep ya di sini ya, piano black glossy ya. Lalu juga untuk joknya full kulit juga di sini dengan sentuhan berwarna putih, juga tarikan garis putih, dan juga di sini bagian depan ya. Nah, ini yang bedakan juga dengan HR-V yang ada di Indonesia, yaitu tampilan si speedometernya ya. Di sini 10,2 inch
lebih simpel, lebih minimalis, sehingga kita sebagai driver itu lebih fokus ya pandangan ke bagian depan, teman-teman. Lalu ada apa aja di bagian sininya? Nah, di sininya dia sudah full digital juga, full layar sentuh. Kalau kita setting di sini di sebelah kiri, ini akan muncul berbagai informasi ya, seperti informasi safety support ini untuk Honda Sensing-nya tentunya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang lengkap. Lalu juga terkait dengan audio, car setting dan lain-lain, ini bisa disetting dari speedometer. Untuk sebelah kanan ini juga dilengkapi dengan tombol Honda Sensing ya, ACC, speed follow, LCAS. Di bagian kanan tentu yang bedakan di sini, selain ada tombol parking sensor VSA, ada juga tombol untuk kabel seperti colokan ya. Ini kalau kita tekan ini untuk membuka support charging di bagian depan ya. Ya, ini dia untuk tampilan dashboardnya, sangat-sangat mewah ya. Untuk pembukaan lacinya juga dia soft opening, spion tengah auto dimming, lampu baca yang sudah LED ya. Lalu kalau kita bisa lihat sun visornya dengan lampu juga yang berwarna putih. Jadi wah, luar biasa ya. Dengan airbag ini total ada 6. Ya, ada 6 buah airbag di sini. Oke, ya. Untuk pengaturan setirnya tilt and telescopic ya, maju mundur naik turun, dan logo H-nya lagi nih ya. Yang ngebedain nih emang ya, kalau untuk mobil full listrik Honda nih ada di logo H-nya nih. Dia lebih minimalis, lebih simpel ya sebelah sini. Oke, itu aja mungkin review singkat ya terkait dengan Honda i-N1, impresi singkat dari kami. Menurut kami ini adalah mobil yang futuristik ya, mobil full listrik sebagai perkenalan mungkin ya dari Honda. Kalau teknologi listrik itu Honda juga punya ya, dan juga sudah bisa berjalan dengan layak gitu ya, karena dia juga range-nya ini sekarang sampai 500 kilo, dan pengecasannya juga fast charging-nya dari 10 sampai 80% ya, itu hanya kurang dari 1 jam gitu. Jadi kalau kita pakai itu juga pasti memudahkan ya kita sebagai pemilik mobil Honda. Oke, teman-teman, mungkin itu saja review singkat dari Honda i-N1. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa. Dadah.